Ayo Kang, semangat Kang. Ayo Kang. Iya. Jadi kalau satu harusnya dua orang itu. Kena angin. Kena angin. Kalau maju gimana? Kita menyaksikan Kang Romel yang lagi berusaha untuk ke pinggir. Kita kepaksa ini. Kepaksa. Talinya dilepas, saudara-saudara. Jadi Kang Romel tidak bisa menepi. Reportase Kang, reportase Kang. Kamera roll. Salah. Itu kan ada pause kan? Oh iya, pause. Ya. Oke, saya nepi dulu. Aku kasih. Kan mati dulu. Dulu lagi. Oke, kamera roll and action. Pemirsa Romel TV, saya sedang berada di Danau Mandorwarno. Warno, Batu Licin. Danau ini mungkin bisa di shoot di sekeliling saya. Ya, ini Danau Warno. Dibuat oleh PT John Lynn Baratama. Oleh John Lynn Baratama. Dan ini sampan semakin kalau saya diem malah dia ke tengah. Saya tidak takut. Cuma mengurangi risiko. Saya tidak takut, cuma ya belum baru pertama kali ini seumur-umur perasaan. Ini gimana? Ini malah ke tengah gimana? Nah, oke. Okay. Saya menepi bukan takut ke tengah, pemirsa bukan. Cuma biar suara saya kerekam saja. Jadi ini malah didiemin malah jalan. Malah jalan terus. Talinya pegang nih. Sampai Kang. Bentar ya bos ya, ditungguin. Gitu. Talinya udah. Talinya kita sudah dapat, pegang. Sehingga saya dengan tenang bisa reportase. Jadi pemirsa Romel TV, danau ini namanya danau. Apa tadi Mandorwarno, sangat indah, beautiful, sepi, sunyi. Jadi kalau mau bebogohan, mau tamasya di sini, kabarnya kameramen kita juga suka bebogohan di sini. Suka dimarahin katanya, karena bawa temannya cuma satu, harusnya dua gitu biar lari kebagian. Ya, ini bagian dari apa yang mungkin upaya PT John Lynn untuk mungkin bisa dikatakan turut melestarikan lingkungan alam, ya. Ini pemirsa di bawah ini di danau ini banyak sekali jenis ikan. Satu jenis apa banyak jenis? Banyak jenis, tapi yang paling banyak itu ikan patin. Ikan patin yang paling banyak. Ini salah satu saja danau, yang lain ada ya? Yang lain ada lagi. Ada lagi yang lain. Jadi ini saya ini berada di area dekat lokasi tambang ya. Betul nggak? Betul. Dekat lokasi pertambangan batu bara yang menjadi bidang usaha PT John Lynn Baratama. Ya. Sekarang saya akan agak ke tengah, dilepas deh, udah mulai berani sekarang. Talinya dilepas? Iya. Jadi lepas saya bisa ke yang dekat aja. Ya dekat aja. Katanya berani. Oh, ke sini ya. Iya. Ini mestinya dua nih. Dani. Oke, okay. Di sana ada security yang nungguin, jadi tenang aja. Oke. Okay. Saya akan menuju Laut Jawa nih. Pulang ke Bandung, Kang. Saya mau ke tengah pemirsa nih, tapi enggak maju-maju. Jadi
Saya nunggu aja begini. Biar angin yang menghanyutkan saya. Nanti akan saya. Ntar kesininya susah, Kang. Ya? Terbaliknya susah kayaknya. Oh iya bener. Terus sampahnya bawa ke sini gimana? Ditinggal aja sana. Kalau di pinggir bawa digusur. Bener. Romel semakin menjauh, bukannya mendekat. Semakin semakin dikayuh, malah semakin menjauh. Muter-muter doang. Ya nggak bisa nih maju ini. Keliling-keliling aja ini. Dari belakang, Kang. Dari belakang, dari belakang. Hah? Dari belakang coba. Kali ini dari belakang. Begini. Gini. Kang Rom, dicongkel gini. Kang Rom ngadepnya ke belakang. Oh, atau ganti-gantian. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, itunya. Si dayungnya. Dayungnya kanan, kiri. Gini. Enggak, satu, dua, satu, gitu. Oh, gini. Satu. Kiri. Dua. Iya. Yeah. Oh, iya, benar. Satu. Pegal sudah. Sampai pengen tahu lah angin bawa saya kemana lah. Orang gini nyinyering. Nah kan nggak dikayu malah datang sendiri kan. Nggak diminta malah datang sendiri tuh. Tapi kayaknya kalau saya di tengah indah juga ya. Reportase lagi, Kang. Udah. Keindahan alam. Oke. Yang barusan di save dulu kalau gitu biar nggak kepanjangan. Save dulu ya. Nah, nanti.